So korang kalau post video dekat Instagram, kalau post video dekat TikTok, Instagram and TikTok bayar korang ke? Tak kan? Tapi kalau korang post video dekat YouTube, walaupun video pendek, YouTube akan bayar korang. Yes, imagine video yang sama yang kau post dekat Instagram, video yang sama yang kau post dekat TikTok, kau post dekat YouTube, YouTube bayar korang. So mana korang nak? So untuk video kali ni aku akan ajar kat korang macam mana korang nak join benda ni. Benda ni YouTube akan bayar korang, tapi dia ada dia punya syarat-syarat dia lah. Ada 3 benda yang aku nak bagi tahu kat korang semua. First, kalau korang buat video pendek, YouTube akan bayar korang. Second, korang dah boleh guna music kan. Contohnya macam dekat Instagram ataupun dekat TikTok korang boleh ambil music ataupun ambil lagu kan. Sama juga YouTube akan implementkan benda tu dekat dalam YouTube. And yang ketiga, macam mana korang nak join ni? Macam mana korang nak join? Sebabnya sebelum ni korang kena ada 1000 subscriber and 4000 jam watch hour kan. Tapi sekarang ni dia dah longgarkan sikit ataupun dia dah ada cara baru macam mana nak join ni semua. So wrap it up, tu yang aku nak cakap kat korang semua. Jom kita start satu-satu guys. Okay, korang ingat nak jadi YouTuber ni senang ke? Semua orang buat account YouTube, lepas tu at the same time boleh buat duit juga dengan YouTube. YouTube terus bayar korang. Tak guys, dia ada cara dia ataupun dia ada dia punya syarat-syarat dia. Contohlah kalau korang nak kerja dengan syarikat tu kan, mestilah syarikat tu nak tengok korang ni ada kelayakan tak nak bekerja dengan dia kan. Sama macam YouTube, YouTube pun sama juga. So korang nak bekerja under YouTube, korang nak YouTube bayar korang, so YouTube nak tengok korang ni layak ke tak untuk nak dibayar. So apa dia punya syarat-syarat tu? Okay, macam aku, aku dah lalui benda ni. Aku kena kumpul 1000 subscriber and 4000 jam watch hour ataupun jumlah tontonan. So benda tu semua content creator yang nak bekerja dengan YouTube, yang nak YouTube bayar, korang kena kumpul benda tu, 1000 subscriber dengan 4000 jam watch hour. Tapi ramai orang cakap macam susah sebabnya nak kena kumpul 4000 jam watch hour. So YouTube dah memperkenalkan cara lain. Sebabnya korang ni malas nak buat video panjang-panjang kan. So YouTube memperkenalkan cara lain, korang buat video pendek. Okay, dia ada dua cara, dia ada dua option kat sini. Korang kumpul 1000 subscriber and 4000 jam watch hour, ataupun 1000 subscriber and 10 juta views untuk video short. So kat sini korang pilih lah. Kalau korang nak buat video pendek, korang boleh ambil yang 10 juta views tu, ataupun kalau korang nak buat video panjang, korang boleh ambil yang 4000 jam watch hour tu. Bagi aku kan dekat sini, to be honest, dia tak ada mana senang mana susah. Semuanya susah. Cumanya korang diberi pilihan, korang diberi dua pilihan. Sama ada korang nak cari 1000 subscriber and 4000 jam watch hour dalam masa 1 tahun, ataupun 10 juta views dalam masa 3 bulan. Mana satu? Mana satu? It's up to you guys. Sebabnya kalau korang nak ikut cara aku kan, cara old school yang aku apply dekat YouTube, aku apply yang 1000 subscriber and 4000 jam watch hour. Susah sangat-sangat actually. Contohlah video korang kan, korang buat satu video, satu video tu duration dia 10 minit. Kalau ada seorang tengok baru 10 minit, kalau ada dua orang tengok 20 minit. So kalau ada 6 orang tengok baru 60 minit, ataupun bersamaan dengan 1 jam. So korang nak kena kumpul 4000 jam bersamaan dengan berapa minit? So tak ada benda yang senang. Bukannya korang buat YouTube, korang buat satu video, korang terus dapat duit. No, korang kena kumpul benda tu dulu. Tapi tu cara lama. Sekarang ni YouTube dah memperkenalkan cara baru. Korang boleh kumpul 1000 subscriber and 10 juta views. Okay, dia dah tak kira watch hour, tapi dia kira views untuk short. So YouTube partner program ni apa benda? YPP. Apa tu YouTube partner program? YPP tu, aku sebut YPP lah eh. YPP tu title, umpamanya macam staff lah. Staff YouTube ataupun pekerja YouTube. Aku ni pekerja YouTube. Aku adalah, aku dah join dah dia punya YPP. So hanya YPP ataupun hanya staff YouTube je yang akan dibayar oleh YouTube. Kalau korang nak jadi staff YouTube macam mana? Korang kena kumpul benda tu lah. Korang kena kumpul 1000 subscriber ataupun 4000 jam watch hour, atau 1000 subscriber and 10 juta views video short. Baru korang boleh jadi title as a YPP, YouTube Partner Program, ataupun staff YouTube. Baru korang akan dibayar oleh YouTube. Bukan je orang yang tak siapa-siapa yang buat account YouTube, buat video, lepas tu kau expect satu video tu YouTube dah nak terus bayar. No, it's not like that. So bila korang dah kumpul kan, let's say lah korang ni dah dah achieve apa yang YouTube nak, which is dia punya syarat kelayakan tu kan, sama ada 1000 subscriber dan 4000 jam watch hour, ataupun 1000 subscriber dan 10 juta views tu korang dah achieve dah. Korang akan diterima bekerja dengan YouTube ataupun YouTube akan bayar korang. Macam mana YouTube bayar? YouTube akan bayar dengan menggunakan AdSense ataupun iklan, okay, advertisement yang dimasukkan dekat dalam video. Kalau korang perasan, dekat dalam video YouTube kan, dia akan ada iklan kan. So iklan tu lah yang bagi duit dekat korang semua. Sama ada korang skip iklan tu ataupun tak skip iklan tu, skippable video ads ataupun unskippable video ads ke, bumper ke, banner ke. Walaupun korang langgan yang premium kan, YouTube premium dia tak ada iklan kan, tapi korang still kena bayar kan untuk nak langgan YouTube
YouTube Premium tu kan. So duit yang korang bayar itulah akan dibayar kepada content-content creator macam aku ni. Tapi benda ni akan officially terjadi tahun depan guys, 2023. Ah, 2023 nanti YouTube akan bayar korang dengan video-video pendek tu. Okay, orang tanya macam, okay kalau macam aku ni kan, orang yang dah monetize lah, orang yang dah jadi staff YouTube ataupun YPP, YouTube Partner Program, perlu ke nak kumpul balik 10 juta views tu untuk nak membolehkan YouTube bayar dekat video-video short aku, video-video pendek aku? Tak perlu lagi. Sebabnya aku dah ada title YPP tu, aku dah ada YouTube Partner Program tu, ataupun aku dah jadi staff YouTube. So aku tak perlu nak qualify, aku tak perlu nak kumpul subscriber lagi, aku tak perlu nak kumpul watch hour lagi, aku tak perlu nak kumpul 10 juta views lagi. Sebabnya aku ni dah jadi staff YouTube. Maksudnya kat sini, kalau aku buat video short kan, video pendek, aku post dekat YouTube, YouTube akan terus bayar aku. So dekat sini, it's a pros lah dekat content creator yang dah monetize ataupun yang dah join YPP. Okay, let's say korang cakap, oh YouTube dia tak ada music, susah nak ambil music yang free copyright, asal masuk lagu yang best-best je, kena take down ataupun kena block ataupun kena turunkan dengan YouTube sebabnya lagu tu ada copyright. YouTube akan adakan macam TikTok and IG juga. Maksudnya korang boleh ambil je lagu apa yang korang nak, walaupun lagu tu lagu yang famous, lagu artis ke, dia sama je korang boleh masukkan juga dekat dalam video YouTube korang, which is untuk short and tak akan kena sebarang copyright. Tak ada copyright. Maksudnya video korang tu sama je akan jadi macam video yang kau post dekat TikTok, video yang kau post dekat Instagram. Cumanya dekat sini, korang kena bayar sikit ataupun korang kena pilih dia punya license tu. Dia ada dua jenis license ataupun beberapa jenis license lah, which is korang nak beli lagu tu, korang bayarlah dia punya lagu tu. Ataupun korang tak boleh nak beli lagu tu, kalau korang guna lagu tu and korang dah dapat duit dengan video tu yang ada dia punya lagu tu, korang kena bagi dia punya beberapa persen lah untuk dia punya lagu tu. Faham tak maksudnya dekat sini? Contohnya dekat sini kan, aku buat lagu, korang ambil lagu aku letak dalam video korang, korang sama ada nak bayar aku sikit kan, sebabnya korang dah ambil aku punya music, aku punya lagu, so korang bayar aku sikit, ataupun kita share sama-sama. Korang dapat satu video tu berapa ratus korang dapat? 500. Okay, aku nak 250, let's say lah. So itulah korang kena deal dengan penghasil lagu ataupun song maker. So dekat sini actually, kalau korang buat lagu kan, korang masukkan lagu korang tu dekat dalam YouTube, korang pun boleh buat duit juga. Orang guna muzik ke, korang akan dapat duit juga. So that's how YouTube nak implementkan pada tahun hadapan, which is tahun 2023 ni. Tapi sekarang ni dia tak launch lagi lah. Sekarang ni dia still in a beta version dekat US. Next year 2023, korang just boleh guna YouTube sama je macam korang guna Instagram, sama je macam korang guna TikTok. Boleh aku katakan YouTube dia lagi advance, sebabnya kalau korang dah join YPP ataupun dah boleh monetize dengan YouTube Partner Program, korang akan dibayar. So that's the pros yang aku rasa wow. So aku nak tanya korang, korang macam nak join tak? Ataupun korang rasa macam menarik tak? Ataupun tertarik tak untuk nak join YouTube Short ni? Sebabnya korang akan dibayar kan? Of course, siapa je tak nak join YouTube sebabnya korang akan dibayar. Tapi dari segi dia punya syarat tu, korang kena kumpul 10 juta views dalam masa 3 bulan ya? Dalam masa 3 bulan. What can I say? It's up to you. Tapi aku tak sure lagi dari segi dia punya algorithm macam mana. Maybe lagi better daripada TikTok, who know kan. Cumalah apa yang aku nak nasihatkan, kalau korang nak join kan, korang kena join sekarang. Sebabnya contoh korang nak build korang punya channel kan, tak semestinya korang nak kena tunggu tahun depan. Korang dah boleh buat dah video sekarang, video pendek sekarang, video short sekarang dekat YouTube, and korang build korang punya channel dulu, kumpul 1000 subscriber. Korang kena ingat, korang still kena kumpul 1000 subscriber guys. 1000 subscriber, 10 juta views dalam masa 3 bulan, ataupun 1000 subscriber and 4000 jam watch hour dalam masa 12 bulan. YouTube dah bagi pilihan, korang boleh pilih guys. Cumanya untuk long term kan, untuk long term aku rasa memang sangat-sangat berbaloi, memang sangat-sangat okey lah, sebabnya YouTube akan bayar korang. Tapi berapa yang YouTube akan bayar tu, kita nak tengok juga. Kita nak tengok tahun depan macam mana, sebabnya aku pun tak sure lagi aku nak jam itu YouTube ke tak untuk short ni kan. Tengok dulu dia punya payment macam mana, tengok dia punya algorithm macam mana, orang ramai ke tak join YouTube short ni. Tapi korang jangan, fikiran tu jangan terlampau sempit sangat. Contohnya macam aku ni kan, aku tak boleh nak fikir macam, okay kalau aku join YouTube short, YouTube akan bayar aku, aku akan dapat duit, so aku tinggal Instagram and TikTok. It's not like that. Sebabnya aku boleh dapat lebih lagi dekat Instagram and TikTok. Kenapa? Sebab aku ada paid promotion, aku ada client yang bayar aku. Contohnya client bagi lens ni untuk nak review, so client akan bayar satu lens, satu video aku, dia akan bayar RM3,000, RM5,000 dekat aku untuk aku post dekat Instagram. So dekat situ aku dapat RM3,000, RM5,000 untuk satu lens ni. Contoh-contoh kan, jangan just contoh. So kalau payment untuk YouTube ni aku tak tahu, satu video dia bayar berapa. Maybe lagi sikit lah kot, maybe banyak, aku tak sure. So kita kena tunggu tahun depan 2023 apa update seterusnya daripada YouTube untuk
dia punya TNC yang baru ni. Okay, so aku rasa tu je yang aku nak update kat korang semua. And apa korang rasa pasal video ni, kau boleh komen kat bawah. Ataupun kalau korang rasa video ni berguna, kau boleh share. Aku tak pernah suruh orang share video aku. Tak tahu kenapa hari ni aku suruh korang share video aku. So tu je video daripada aku. Thank you so much for watching. Thank you so much for staying daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye bye. Bye bye.